Bacakan dulu narasinya. Gereja pada hakikatnya adalah satu, sesuai asal dan tujuannya. Dan Yesus sungguh mengendaki kesatuan itu. Namun, dalam perjalanan waktu yang panjang dan rumit, kesatuan yang dikendaki itu semakin redup cahayanya karena kelemahan-kelemahan manusia. Gereja yang awalnya satu mulai terpecah-pecah menjadi sangat majemuk. Sejarah telah mencatat bagaimana gereja mengalami perpecahan. Pada tahun 1054, skisma terjadi antara gereja barat dan gereja timur. Ini berlanjut pada abad ke-16 dengan gerakan reformasi. Peristiwa yang memilukan ini, memilukan ini mendorong gereja-gereja untuk membangun usaha-usaha yang memungkinkan terciptanya relasi antara mereka. Berkembanglah kemudian apa yang disebut gerakan ekomene, gereja-gereja protestan mengkoordinasikan usaha di antara mereka dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Tony Wood, Council of Church, pada tingkat nasional dan internasional. Gereja Katolik pun demikian. Sejak konsili Vatikan II, gereja merumuskan sikapnya yang tegas untuk mendukung gerakan ekomene. Bahkan konsili Vatikan II sendiri merupakan konsili ekomenis karena bertujuan memulihkan kesatuan seluruh umat Kristen di muka bumi. Bahkan bisa dikatakan juga seluruh umat manusia. Namun bagaimana sesungguhnya sikap dan pandangan gereja Katolik terhadap gerakan yang berkembang di kalangan gereja-gereja Protestan itu? Kesatuan Kristen seperti apa yang hendak didorong oleh gereja Katolik? Bagian ini akan menjelaskan perkembangan sikap ekumenis gereja Katolik sebelum dan sesudah Vatikan II tapi secara singkat tentunya ya, serta prinsip-prinsip, serta prinsip-prinsip kesatuan yang tercantum dalam dekret unitatis redente gratio sebagai pedoman partisipasi umat katolik dalam gerakan ekumeni. Sikap gereja katolik sebelum KV 2 selama abad 19 gerakan ekomene belum dirasakan sebagai kewajiban oleh Gereja Katolik dilatar belakangi oleh Konsili Vatikan pertama Gereja Katolik menyatakan sikap tegas tentang keesaannya ke yakni gereja yang satu-satunya Kudus Katolik dan rasuli atau apostolik setiap orang yang memisahkan diri dari gereja Katolik sebenarnya mereka telah memutuskan hubungan dengan gereja yang benar. Bagi gereja Katolik dalam arti saat itu ya, sebelum konsili Vatikan kedua ya, gerakan, gerakan ekomene tidak lain dari kembalinya saudara-saudari yang terpisah itu ke dalam gereja Katolik dan selama di samping gereja Katolik masih terdapat gereja-gereja lain, maka ekopene yang sempurna belum ada. Pemikiran inilah yang berakar dalam ajaran gereja Katolik tentang gereja yang kemudian melatar belakangi sifat sikap gereja Katolik untuk tidak turut serta dalam usaha-usaha dan gerakan yang menamakan diri ekomeni. Bahkan di dalam ensiklik Mortalium Animos tahun 1928, Kepausan dengan tegas melarang keterlibatan umat Katolik dalam gerakan ek ekomeni Meskipun pada Konferensi Faith of the Order di Edinburgh 1937 terdapat lima orang Katolik yang hadir, tetapi ditekankan bahwa mereka tidak mewakili Gereja Katolik. Gereja Katolik menamakan dirinya Eklesia Katolika yang mengumumkan mengumumkan bahwa dialah satu-satunya gereja yang benar kepada gereja-gereja reformasi atau protestan. Gereja Katolik menyatakan bahwa dia sajalah gembala kebenaran Tuhan dan kepadanya diserai tugas mengajar, memelihara dan mewartakan keselamatan Allah. Oleh karena itu setiap gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik mesti menyadari kesesatannya dan berkewajiban untuk menggabungkan diri kembali di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik memandang perpecahan yang terjadi dalam tubuh gereja-gereja Protestan sebagai kutukan hal itu karena mereka telah memisahkan diri dari satu-satunya gereja yang menyelamatkan. Sehingga barang siapa yang memisahkan diri dari gereja Katolik, maka anatema sitlah dia, terkutuklah dia. Singkatnya, gereja Katolik merumuskan dirinya sebagai satu tubuh. Kristus adalah kepala gereja dan wakilnya, Paus, serta seluruh umat sebagai anggota-anggotanya, Kristus yang mem memerintah atas gereja yang kelihatan ini. Sebelum konsili Vatikan kedua, perhatian Gereja Katolik terhadap gerakan Ekomene adalah urusan pribadi orang-orang Katolik, terutama dilatarbelakangi oleh situasi Perang Dunia Kedua. Beberapa orang Katolik dan Protestan di Jerman, Belanda, dan Perancis mencari hubungan yang lebih akrab melalui pertemuan, dan pusat-pusat studi demi usaha bersama menyelesaikan krisis akibat perang. Meskipun demikian, dalam ensiklik murtalim animos, Paus secara terang-terangan melukiskan perkumpulan-perkumpulan itu sebagai perkumpulan sembarangan orang, baik Kristen maupun bukan Kristen. Tampaknya, tampaklah bahwa, bahwa Gereja Katolik tetap pada prinsip keesaannya, sehingga setiap hubungan ataupun persekutuan yang menyebut diri ekomene harus lahir dari keesaan gereja katolik Kons, ya ini di dalam ini ya setelah konsili Vatikan II ya sikap ekumenis di setelah Vatikan eh, kedua ya di balik sikap gereja yang radikal sebenarnya telah ada keterbukaan ke arah persatuan gereja pertama-tama dapat disebutkan usaha-usaha gereja Katolik untuk mengadakan percakapan bilateral dengan gereja-gereja yang terpisah, yakni Ortodok Timur dan Gereja Anglikan. Untuk hubungan dengan gereja-gereja Timur, didirikan pada tahun 1917 Kongregatio Pro Ecclesia Orientali atau Perhimpunan untuk Gereja Timur pada tahun 1923 didirikan di didirikan Institut Timur di Roma baru pada zaman Paus Yohanes ke-23 sikap anatema atau pengutukan timbal balik dari 1054 ya skisma ya dicabut ya jadi sikap anatema itu dicabut dari dua belah pihak ya, pada tahun 1905. setelah pertemuan antara Paus Paulus ke-6 dan Patria Konstantinopel di Yerusalem pada tahun 1964. Sedangkan mengenai hubungan dengan Gereja Anglikan diadakan percakapan di misalen, mohon maaf kalau keliru pengucapan, sekarang Malines, Belgia antara tahun 1921 dan 1925 namun tidak berhasil. Baru sesudah Konsili Vatikan II, percakapan antara Gereja Katolik dan Gereja Anglikan mulai lagi. Dibentuklah suatu panitia bersama yang menghasilkan laporan terakhir pada tahun 1982, di dalamnya terlihat kemajuan besar dalam saling mengakui sakramen, tetapi pimpinan Paus dan pengakuan Keuskupan Anglikan sebagai Keuskupan Sah tetap merupakan pokok-pokok yang sulit kembali lagi pada gerakan ekomene sebagaimana yang dibahas dalam tulisan ini. Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Protestan. Sejak Konsili Vatikan II, usaha-usaha ekomenis mulai mendapat wajahnya yang konkret. Memang Protestan menjadi sangat gencar dalam gerakan ekumenis namun di dalam tubuh Gereja Katolik sendiri terdapat delapan, har delapan hari yang secara resmi ditetapkan paus untuk mendoakan persatuan gereja-gereja serta penderitaan umat manusia akibat perang dunia kedua yaitu setiap tahun dalam bulan, bulan Januari antara tanggal 18 sampai dengan 25 Penunjukan Paus Yohanes ke-23 menduduki tahta kepausan dikatakan membuka zaman baru dalam keseluruhan sejarah hidup gereja. Pada tanggal 25 Januari 1959, Paus memaklumkan, memaklumkan rencana untuk mengadakan konsili ekomene. Catatan kata ekomene dapat menyebabkan beberapa kekeliruan. Kata ekomene dalam Korban Paus pada hari itu berarti konsili umum, bukan konsili persatuan. Tetapi pada waktu itu, gerakan ekumenis kuat dan mengartikan konsili ekumenis sebagai konsili persatuan. Paus sangat berminat terhadap wujud persatuan, tetapi konsili baru dimaklumkan untuk memperbarui Gereja Katolik. Tentunya, gereja yang diperbarui hendaknya menggalang persatuan baru dengan gereja-gereja dan golongan bukan katolik. Walaupun konsili Vatikan II merupakan konsili untuk gereja katolik, Paus Yohanes Paulus ke-23 berpendapat bahwa pembaruan gereja tidak mungkin kalau saudara-saudara yang terpisah dalam tanah kutip tidak dilibatkan. Untuk itu didirikan pada tahun 1960 Sekretariat untuk Pembinaan Persatuan Kristen atau Promoting Christian Unity. Dan sebagai juru bicara paus untuk gerakan itu sekaligus pemimpin sekretariat ialah Kardinal Bea. Walaupun persatuan dan tahta Petrus tetap dipertahankan sebagai bentuk keesaan yang paling sempurna namun hal ini tidak lagi merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendorong terciptanya kesatuan Kristen. Konsili Vatikan II telah memungkinkan gereja katolik berkembang ke arah baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Tentang dekrit konsili Vatikan II tentang ekomunisme. ekomunisme. Khusus mengenai gerakan ekomene, Konsili Vatikan kedua mengeluarkan dekrit yang bernama Unitatis Redit Rediden mohon pemulihan kembali kesatuan atau pemulihan kembali kesatuan yang mendobrak isoleman Roma dan mengajak orang-orang Katolik untuk bekerja sama dengan saudara-saudara yang terpisah. Oleh panitia pelaksana Konsili Vatikan II, Disiapkan tiga dokumen pada bulan Desember tahun 1961, yang kemudian disatukan menjadi dekret pertama dokumen tentang ekumenisitas gereja yang menjelaskan keesaan dalam pluralitas sebagai hakikat gereja. Kedua dokumen yang berisikan usul-usul praktis bagi pelaksanaan gerakan ekumeni dan ketiga dokumen tentang ekumeni gereja katolik. Setelah membahas ketiga dokumen ini pada bulan Desember, Desember tahun 1962, konsili kemudian memutuskan bahwa ketiga dokumen ini harus disatukan menjadi dekrit tentang ekomunisme. Konsep untuk dekrit ini dibicarakan pada tahun 1963 dan tahun 1964 pada 21 November tahun 1964 dekret ini diproklamasikan oleh Paus suatu dokumen yang dalam kalimat pertama dengan tegas berkata pemulihan kesatuan antara segenap orang Kristen merupakan salah satu maksud utama konsili Vatikan kedua ini di dalam UR tadi ya unit unitas ya unitas redintegratio tadi. Ya. Selain selain unitatis redintegratio, semangat ekumenis didorong juga oleh konstitusi dogmatis tentang gereja atau de ecclesia dan terang dunia atau lumen gentium yang mengubah pemahaman konsili patukan pertama tentang gereja Katolik eh, tentang gereja gereja katolik menyadari bahwa di luar batas-batasnya terdapat orang-orang Kristen yang merupakan umat Allah sehingga gereja katolik wajib memelihara hubungan persaudaraan dengan mereka terutama gerakan ekomeni tidak hanya inisiatif gereja-gereja untuk bersatu tetapi sejatinya merupakan kendak dan karya Allah sendiri sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1 istilah ekonomisme tidak berarti berbeda dengan ekomeni. Tidak dimaksud bahwa gerakan ekomeni dipandang sebagai aliran atau isme di samping aliran dan ideologi-ideologi lain, tetapi merupakan sikap ekomenis. Gereja Katolik mendukung gerakan ekomeni yang sedang berkembang. Gereja Katolik tidak bermaksud mengusahakan gerakan ekomene sendiri sebagai saingan terhadap gerakan ekomene yang sudah ada. Tetapi ingin menemukan asas-asas katolik untuk berpartisipasi dalam gerakan ekomene yang sedang berlangsung. Ekomene pemulihan kesatuan Kristen yang dimaksud dengan gerakan ekumenik ialah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen dan seterusnya sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam dekret UR yang keempat. Dari penjelasan ini tampak bahwa berbicara tentang ekumenis tidak terlepas dari perbincangan tentang kesatuan Kristen sebab ekumenis dan kesatuan Kristen mempunyai hubungan yang erat. Tujuan utama dari gerakan ekumenis adalah mewujudkan kesatuan Kristen. Lantas kesatuan macam apakah yang hendak dicapai dalam gerakan ekumenis tersebut? Apakah kesatuan dipahami sebagai kesatuan yang nampak, sehingga gerakan ekonomi baru tercapai pada saat di dunia ini hanya tinggal satu gereja saja, yaitu Gereja Kristus yang Esa, atau cukup kesatuan dipahami sebagai kesatuan dalam roh, yaitu semua gereja mau mengaku diri dalam Yesus Kristus? Demi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas atau merumuskan inti gagasan kesatuan Kristen. Di bawah ini akan diuraikan prinsip-prinsip Katolik tentang kesatuan Kristen yang terdapat dalam Dekret Unitatis Redentis Gratio. Prinsip-prinsip Katolik untuk kesatuan Kristen. Berbicara, berbicara tentang partisipasi Gereja Katolik dalam gerakan ekumenis maka harus juga bicara tentang prinsip-prinsip ekumenis yang menjadi dasar pijak bagi seluruh umat Katolik di dalam gerakan itu. Karena jika tidak, maka katol katolisitas umat Katolik akan menjadi kabur dan kehilangan arah. Gagasan tentang kesatuan Kristen yang mau dipulihkan lewat gerakan ekumenis sebenarnya memiliki landasan yang amat kuat dalam kitab suci. Bahkan kesatuan Kristen merupakan hakikat dari gereja itu sendiri. Oleh karena kesatuan Kristen merupakan kendak sekaligus pemberian Allah. Kesatuan Kristen merupakan doa Yesus yang terus menerus yang dibangun atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Dalam sikap saling menghormati dan solidaritas tetapi terutama suatu kesatuan organik seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya tertulis di Yohanes bab 15 ayat 4 Yesus sebagai kepala dan gereja sebagai anggota-anggotanya partisipasi gereja katolik mendukung gerakan ekonomi pertama-tama karena Gereja percaya bahwa Kristus telah mendirikan gereja yang satu dan tunggal. Sementara banyak persekutuan Kristen hanya menampakkan diri sebagai pusaka warisan Kristus. Seperti diurikan di Ulitatis Redetim Gratio tadi. Kesatuan Kristen adalah kesatuan triniter jadi ya tadi ya tadi kan kesatuan apa yang diusahakan lah ini yang dikasih bul merah ini jadi kesatuan yang diinginkan itu kesatuan Kristen yang adalah kesatuan triniter ini yang pertama konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa pola dan prinsip terluhur kesatuan Kristen ialah kesatuan Allah yang tunggal dalam tiga pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus maka pada dasarnya gerakan ekumenis sebagai usaha pemulihan kesatuan Kristen adalah panggilan menghadirkan kesatuan Allah Tritunggal ke dalam hidup gereja. Dengan kata lain, kesatuan Kristen adalah gereja yang satu dan tunggal. Ini yang di dalam dekrit tadi ya itu sendiri yang berakar dalam Tritunggal Maha Kudus yang dihimpun dan dibangun oleh Yesus serta dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kesatuan Kristen hanya mungkin dalam relasinya dengan Tritunggal yang berbagi dan mewujudkan dalam hidup dalam hidup umat beriman kedalaman hidup Bapa kedalam hidup Bapa Putra dan Roh Kudus sendiri hanya dalam relasi inilah umat beriman bisa saling mengenal, saling memperhatikan, dan berbagi satu sama lain. Paus Benedict, Benedict, Benedictus ke-16 menegaskan, Yesus adalah simbol kesatuan Kristen antar kesatuan Kristen dengan Allah sendiri, Kesatuan seluruh umat Kristen hanya mungkin terjadi karena bersama dan di dalam Kristus. mohon maaf, maaf ini saya. Sehingga gerakan ekumeni atau pemulihan kesatuan Kristen adalah usaha perdamaian di dalam Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan penyelamat. Paus menambahkan sejak awal gereja katolik memandang panggilan untuk membangun kesatuan Kristen berciri ekaristik pertama malam terakhir Yesus. Karena dari sanalah Yesus membangun umat Allah yang baru, umat perjanjian baru, perjanjian malam itu bagi gereja katolik menjadi pusat kesatuan umat Allah yang baru. Sehingga Ekaristi merupakan perwujudan kesatuan Kristen yaitu umat perjanjian baru yang membangun kesatuan hidup dengan Allah dan dengan Kristus sebagai pusatnya dan melalui Roh Kudus umat beriman umat beriman didorong ke dalam kehidupan Yesus yang penuh rahmat rahmat iman harapan kasih serta mengamalkan karunia karunia itu relasi timbal balik satu sama lain bahkan ke seluruh dunia sebagai karya misi gereja. Yang kedua, yang dimaksud dengan persatuan itu persatuan yang bagaimana nih? Kesatuan Kristen yang adalah kesatuan iman. Jadi, kesatuan Kristen pada hakikatnya adalah kesatuan iman. Oleh karena dibangun oleh Yesus lewat kesediaan orang-orang untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atau kesatuan triniter melalui Roh Kudus mereka dikumpulkan dalam persekutuan umat beriman dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Persekutuan ini disebut persekutuan umat beriman sebab dikumpulkan oleh Roh Kudus yang memegang iman yang satu Memberitakan Injil yang satu, memecah rot, memecahkan roti yang satu, berdoa bersama dan hidup bersama dalam pelayanan kepada segala manusia. Memang Allah berkenan menghimpun kembali umatnya dan membuat mereka menjadi satu tubuh, namun perwujudan konkret harus berkembang dan disempurnakan terus-menerus. Itulah sebabnya kesatuan iman harus. Mendorong semua orang Kristen untuk mencari persekutuan atau komunio dengan semua saudara dalam iman. Dalam persekutuan inilah setiap gereja mengumuli panggilan dan cita-cita yang satu, yaitu membangun gereja Allah yang kelihatan dan bersifat universal dan diutus ke seluruh dunia. Kesatuan Kristen adalah kesatuan iman yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda, sehingga kesatuan Kristen bukan pertama-tama keseragaman, lebih tepat bila kesatuan itu dimengerti sebagai persekutuan dalam persaudaraan, saling meneguhkan, dan melengkapi dalam penghayatan iman, dan karena kekayaan iman serta keane keanekaan budaya. Maka, kesatuan yang nyata berarti keanekaragaman, baik dalam pengungkapan iman yang liturgis maupun dalam perwujudan persekutuan dalam organisasi gereja. Singkatnya, usaha pemulihan kesatuan Kristen sebagai persekutuan umat beriman bukan pertama-tama mencari kesatuan lahiriah, melainkan kesadaran akan kesatuan iman. Karena rahmat Injili, kesatuan Kristen dalam bentuk persekutuan umat beriman terarah Pak terarah pada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. catatannya. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa Gereja Protestan melihat hubungan ekumenis ini terdapat hanya dalam Kitab Kitab Suci, terutama dalam Kesatuan Iman Rasuli. Tetapi bagi Gereja Katolik selain Kitab Suci sebagai pegangan, Gereja juga hidup dalam keseluruhan tradisi historis turun temurun antara para rasul dan pengganti mereka yaitu para uskup. Itulah sebabnya Kristus mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi tak terbagi ya. Di dalam diri Petrus Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan ini dari lumen gentium 18 dan 29 ya sehingga usaha pemulihan kesatuan Kristen harus juga mendorong terciptanya kesatuan dalam hierarki atau kepemimpinan gereja sebagai prinsip kesatuan lahiriah gereja itu sendiri yang dimaksud dengan hierarki gereja tidak tertutup pada paus para uskup, imam, dan diakon, tetapi para pendeta juga dan semua orang yang dengan berkat sakramen tahbisan diutus mengembalakan umat Allah menuju kesatuan yang sempurna dalam Kristus. Tertulis di tadi ya, UR2 dan UR30 tentunya kesatuan Kristen adalah kesatuan dalam roh. Jadi yang dimaksud tadi ya, seperti di judul tadi, bersatu dalam apa lainnya. Ini kesatuan yang dimaksud kesatuan dalam roh. Salah satunya ini, ini sudah ke yang ketiga ini ya. Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa perpecahan dalam tubuh gereja Kristus atau gereja yang satu dan tunggal telah ada sejak semula dan merupakan perkara yang sangat dicela tertulis di UR3. Gereja Katolik percaya bahwa perpecahan itu sendiri bukan merupakan perkara yang dikehendaki Allah melainkan perbuatan gereja sebagai umat berdosa atau disebut dosa perpecahan. Dan mereka yang hidup terpisah dari Gereja Katolik tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas dosa tersebut. Mereka harus diterima sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Gereja Katolik melihat adanya karya keselamatan Allah dalam gereja-gereja yang terpisah. Sebab dengan sakramen permandian yang sah, mereka pun masuk dalam persekutuan umat Allah sehingga partisipasi gereja dalam usaha pemuliaan kes kesatuan Kristen mungkin pemulihan ini ya atau gereja atau gerakan ekumeni berangkat dari kesadaran ini terutama atas keyakinan bahwa usaha itu sendiri merupakan karya Roh Kudus mempersatukan kembali tubuh Kristus meskipun perpecahan dalam tubuh gereja yang satu dan tunggal tetapi Roh Kudus tetap berkarya. Bahkan dekret unitatis redit tegratio dengan sangat bagus dikatakan atas rahmat Roh Kudus di mana-mana banyak sekali orang yang terdorong untuk memulihkan kesatuan segenap umat Kristen melalui doa dan pewartaan maka itu konsili Vatikan II mengundang segenap umat Katolik untuk mengenal tanda-tanda zaman dan secara aktif berperan serta dalam kegiatan ekumenis. Kesatuan Kristen adalah kesatuan dalam roh sebagai satu tubuh Kristus yang disebut kesatuan rohani. Untuk penjelasan untuk menjelaskan hal ini ini Donald Guthrie ini ada memberikan masukan yang berarti roh yang dijanjikan kepada semua murid untuk tinggal di dalam mereka menjamin adanya satu tubuh yang terdiri dari orang-orang yang menyerahkan diri untuk tujuan yang sama yaitu memberikan kesaksian tentang Kristus ini seperti di dalam ini ya Yohanes bab 15 ayat 27 ya Tujuan ini tidak memerlukan suatu organisasi untuk menyapai untuk mencapainya tetapi harus ada perasaan kesatuan yang kuat yang tergantung bukan pada kepandaian manusia melainkan pada kuasa Roh Kudus. Di sini Kutri secara tegas menekankan menekankan rasa kesatuan dalam tanda kutip ketimbang organisasi yang menyatukan dan kesatuan karena roh Ketimbang kesatuan karena usaha manusia, itulah sebabnya kesatuan Kristen sebagai kesatuan rohani bercorak tidak kelihatan namun dapat dirasakan. Karena kesatuan rohani bukan pertama-tama karena usaha manusia atau orang-orang Kristen, tetapi semata-mata bergantung pada kuasa Roh Kudus dengan kata lain kesatuan Kristen merupakan hasil karya Roh Kudus yang membimbing perasaan kesatuan sebagai umat beriman dan menciptakan persekutuan di antara mereka. Meskipun demikian usaha untuk mencapai kesatuan rohani atau dalam kesatuan Roh Kudus yang sejati bukanlah tanpa perjuangan. Terdapat bermacam-macam perbedaan baik ajaran maupun tata susunan organisasi yang seringkali menjadi penghalang sehingga untuk mencapai hal itu setiap orang Kristen harus memiliki kehidupan rahmat iman harap dan kasih ya iman pengharapan dan kasih serta anugerah-anugerah batin lainnya yang merupakan kekayaan rohani yang dapat menyumbang bagi terciptanya kesatuan Kristen ini yang terakhir mungkin Kesatuan Kristen lebih tepat disebut komunio. Sebagai pamungkas pandangan konsili Vatikan II tentang gerakan ekumeni adalah merumuskan kesatuan Kristen sebagai komunio. Kata ini merupakan terjemahan latin dari kata Yunani koinonia yang berarti persekutuan. Di satu pihak Komunio berarti hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam sakramen-sakramen. Tetapi di pihak lain bisa juga berarti kesatuan seluruh umat beriman akan Kristus. Ya ini persekutuan gereja-gereja setempat dengan gere dengan pusat gereja universal di rumah dan persekutuan dengan gereja-gereja bukan katolik. Komunio sebagai persekutuan seluruh umat Kristen menunjuk pada keanera, keanekaragaman para anggotanya dan keanera, keanekaragaman dalam cara berkomunikasi. Sebab roh kudus yang tinggal di dalam hati umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja menciptakan persekutuan umat beriman. Roh kuduslah yang membagi-bagikan aneka rahmat dan pelayanan serta memperkaya gereja Kristus dengan pelbagai anugerah. Paus Benediktus 16 menegaskan, kesatuan Kristen berdiri komunitaris suatu komunio dengan ketiga pribadi ilahi dan seluruh umat manusia, sehingga kesatuan yang hendak dibangun berdasar kesatuan ilahi ini Bukan kesatuan administratif, lebih tepat disebut persekutuan umat beriman dalam Kristus. Jika kesatuan Kristen merupakan persekutuan atau komunion seluruh umat beriman, maka lebih cocok bila kesatuan Kristen dipahami sebagai kesatuan dalam kepelbagaian, dengan menegaskan bahwa setiap gereja bukanlah... Bagian melainkan wujud setempat yang utuh dari gereja Kristus, bukan kesatuan yang ditampilkan dalam bentuk yang nyata sebagai satu gereja yang esa yang disebut kesatuan struktural, tetapi kesatuan di dalam roh sebagai tubuh Kristus yang disebut kesatuan rohani. Singkatnya. Kesatuan Kristen bukan kesatuan keseragaman, melainkan persekutuan dalam persaudaraan, saling meneguhkan, dan melengkapi dalam penghayatan iman. Nah, untuk sementara itu dulu, ya, kita malam hari ini tentang persatulah umat Kristen. Kira-kira, menurut centang jauh, ada. Uh, melihat dari sejarah kekristenan kita setidaknya sudah mendengar kemudian uh, dalam Konsili Vatikan kedua ada niatan supaya mempersatukan kita kembali di dalam gereja sebagaimana doa Tuhan kita Yesus Kristus supaya menjadi kita menjadi menjadi satu yang Tuhan Yesus doakan kepada para muridnya nya Supaya kita yang mendengarkan dari para rasul itu menjadi satu kawanan, nah, pertanyaannya sekarang, kita satunya di mana, gitu?